Kecamatan Gianyar yang akan mempersembahkan penedu jaga. Barisan laki-laki pengusung Uparengge, yaitu semua bentuk perangkat upacara yang merupakan simbol perwujudan Sang Hyang Widi melalui kekuatan sinar sucinya. Ibu-ibu yang cantik dalam barisan melenggak-lenggokkan kakinya sambil mengusung gebogan bunga dilanjutkan dimainkan. Tari baris gede termasuk tarian sakral yang dipentaskan saat Tiodalang atau Dewa Yatnya yang merupakan pasangan yang sangat serasi. Cara Fitro Yadi saat ini angklung berkembang di Desa Temesik yang mendapatkan inspirasi dari desa tetangga yaitu Desa Sidak yang memiliki sebuah angklung yang sangat terkenal di Bali. Penonton yang berbahagia, persembahan Kecamatan Gianyar yang diwakili Desa Temesik ditutup dengan penampilan tari kolosal ditarikan oleh 33 orang penari asli Desa Temesik dan diiringi oleh barungan Adi Merdanto dengan melibatkan 80 orang penabuh. Dikisahkan di sebuah wilayah banyak tumbuh pohon latar yang menyebabkan masyarakat sakit. Di bawah pohonnya hiduplah binatang subata yang menjadi obat atau penyembuh sakit masyarakat. Kedatangan Dangyang Nirata di desa tersebut, beliau sebagai duta Kecamatan Gianyar. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
19. Om Swastiastu. Salam budaya. Bayu Pramana, Satya Pramana, Winangun Loka Budaya. Dengan pawai budaya, kami Desa Tegalalang, Duta Kecamatan Tegalalang yang terdiri dari 11 banjar, menyatukan persepsi, mengasah kepekaan rasa, untuk saling berjabatan tangan, memupuk toleransi sebagai masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Sebagai barisan terdepan, akan diawali dengan kelompok pengusung identitas kecamatan, papan nama dan lambang Desa Tegalalang, panji-panji upadangga, dan sarana upakara yang diiringi dengan gong suling inovatif. Bahwa teruna-teruni adalah generasi milenial berbudaya sebagai tulang punggung sesuai dengan dharma agama dan dharma negara.
Dilanjutkan dengan kesenangan atau klasik daerah, barang melandung dan ngerebek. Kesenian ini adalah kesenian sakral yang mengadakan pesta penamaan Tegalalang. Yang dilakukan dengan cara duduk bersama atau menghibur. Makna atau esensi dari Wagebung adalah memupuk rasa kebersamaan tanpa memandang golongan atau kasta, karena kita adalah sama di mata Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Thank you.
Dangdut dengan perpaduan gerak tari kreasi yang berjudul Buta Yadnya. Buta Yadnya adalah bagian dari Panca Yadnya, yaitu korban suci yang dipersembahkan kepada para buta halus yang bertujuan menentang kekuatan negasi antara buana aku alam semesta dengan buana alis dan diri kita sendiri, sehingga tercipta keharmonisan di alam semesta ini. Dengan penata tabua Imade Yoga Sumadi SSN, penata tari Iwayan Jaya Merta SSN. Para hadirin dan penonton sekalian, berikan aplaus yang meriah. Inilah Duta Kecamatan Tegala. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Kami hormati dan para penonton yang berbahagia akan melintas di depan panggung kehormatan Pawai Desa Puhu, Duta Kecamatan Payangan. Terlihat papan nama Uparengge dan lambang desa, artinya tempat beras yang selalu penuh. Sistem pemerintahan sudah berkembang dari sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan administratif, sehingga nama Kerajaan Kuwita Negara juga dijadikan nama desa administratif, yaitu Puhu. Dalam kesempatan ini, para seniman dari perwakilan Banjar Dinas se-desa Puhu ikut terlibat sebagai peserta pawai memeriahkan HUT Kota Gianyar yang ke-248 tahun 2019. Selanjutnya diiringi oleh gamelan Gong Suling yang dibawakan oleh pemuda Banjar Kebe Desa Puhu. Barisan gebogan dibawakan oleh ibu-ibu PKK Desa Puhu dengan menampilkan gebogan bunga, buah, dan janur yang dibuat langsung oleh ibu-ibu PKK Desa Puhu dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan sehingga meningkatkan dan mengembangkan program PKK Desa Puhu. Barong Ngelawang. Tradisi Barong Ngelawang biasanya dilaksanakan pada saat Hari Raya Galungan dengan tujuan menetralisir kekuatan negatif di desa setempat.
Dalam kesempatan ini dipersembahkan oleh seniman berasal dari Banjar Carik, Desa Puhu. Tari Rejang Adat Selasih. Tari Rejang Adat adalah tarian tradisional masyarakat Banjar Selasih untuk menyambut kedatangan para dewa dari kayangan yang turun ke bumi. Dalam rangkaian upacara di pura yang ada di Banjar Selasih, Desa Puhu. Selain sebagai salah satu warisan budaya, tarian ini juga dipercaya memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Tari Baris Gede Adat Penginyahan. Budaya menari telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Bali. Tari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi pelengkap dalam berbagai ritual keagamaan, dan bahkan ada yang diposisikan sebagai ritual itu sendiri. Di antara tarian-tarian yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali, ada salah satu jenis tari yang identik sebagai tari kaum lelaki, seperti misalnya tari Baris Gede Adat Penginyahan. Tari Baris Gede Adat Banjar Penginyahan biasanya diartikan pada saat berlangsungnya upacara yadnyo di Kecamatan Payangan mempersembahkan garapan tari kolosal dengan judul Pancering Buke. Dikisahkan di jagat Parahyangan, ada seorang raja yang sangat bijak. Ia ingin rakyatnya sejahtera dengan membuat bendungan untuk mengairi sawah yang ada di wilayah kerajaan Parahyangan. Banyak halangan dan rintangan dalam proses pembuatan bendungan tersebut. Salah satunya adalah para warga Subak mengalami rasa sakit di perut atau disebut sakit sulo. Di mana tempat membuat bendungan itu sekarang disebut Banjar Selasih. Karena si Ido Betare atas penyakit sulo, warga bisa sembuh. Dengan gotong royong antara pihak kerajaan, tokoh masyarakat, dan terutama para warga Subak yang ada di wilayah Parahyangan, akhirnya bendungan tersebut bisa terwujud. Karena ada kayu yang ditancapkan di dasar bendungan dan kayu yang ditancapkan itu sebagai pancer yang artinya patokan sumber mata air. Kayu itu masih ada sampai sekarang sehingga bendungan itu disebut bendungan Subak Injak Kayu. Penanggung jawab perbekal Desa Puhu, BPD Desa Puhu. Ide cerita, misi biar kecamatan Payangan. Penata garapan, Inyoma. Kegagahan para prajurit dan mahapatih serta para sayu, para dayang menghiasi mataram kerajaan. Sungguh menajubkan sehingga menambah keagungan Raja Parahyangan yang duduk di bawah tuduk merah. Sangat terlihat jelas pancaran sinar kewibawaan. Dalam suatu ketika, keinginan Raja Parahyangan mesejahterakan rakyatnya penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah belum terwujudnya sebuah bendungan untuk mengairi persawahan yang sudah dinantikan para petani yang ada di jagat Parahyangan. Keinginan tersebut membuat sang raja resah.
Jikalau bendungan itu tidak terwujud, ia takut masyarakatnya mati kelaparan. Karena kewajiban seorang raja adalah membuat rakyatnya sejahtera, bukan memperkaya diri. Raja Parayangan sangat bijak atas situasi tersebut, sehingga tidak butuh waktu lama ia memerintahkan pasinya memanggil Cidukuh yang dianggapnya mampu membuat bendungan yang dimaksud. Cidukuh itu pun merasa tersanjung karena telah diberikan kepercayaan menjalankan perintah seorang raja, yang dirasanya perintah tersebut sangat mulia karena demi kepentingan masyarakat luas. Dalam pembuatan bendungan itu, Cidukuh mengajak para anggota subak yang ada di wilayah Parahyangan untuk ikut bekerja sama membuat bendungan. Dengan membawa bekal makanan berupa buah jambu biji atau yang sering disebut buah soto. Saat itu hanya buah sotonglah yang mereka makan, sehingga perutnya melilit kesakitan. Namun atas tuntunan doa Cidukuh, tak lama kemudian mereka bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Sesekali waktu mereka dihibur dan diganggu oleh binatang-binatang yang ada di tempat itu. Tetapi sayang, bendungan belum bisa terwujud. Cidukuh pun mengajak para pekerja untuk sujud memberikan sembah bakti kepada Panidesang yang Widi Wasa, agar bendungan bisa diselesaikan. Dan kayu itu pun ditancapkan di dasar bendungan. Sungguh maha dahsyat dan maha ajaib, bendungan bisa terwujud. Sorak gembira para warga melihat air mengalir ke persawahan, sehingga hamparan sawah terlihat hijau membentang di wilayah Parahyangan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas anugerah yang diterima, mereka pun membuat tempat suci sebagai setana Yang Maha Dewa, Dewa Wisnu, dan Yang Dewi Danu, dan membuat pelinci suku sebagai penghormatan atas jasa suku memimpin pembuatan bendungan. Dan pura diberi nama Pura Pucat Selasih, Banjar Selasih, Desa Kubu, Kecamatan Bayangan.